Hey guys, ini penampakan taman apa nih? Taman Edupark Pemulung. Ini peraturannya di taman ini dilarang melakukan perbuatan asusila, berpelukan, berciuman, pangkon-pangkonan, rangkul-rangkulan. Lucu ya pesannya, berpelukan gak boleh, berciuman, pangkul-pangkulan, rangkul-rangkulan. Taman ini ada di sebelah timur Pasar Gemolong ya guys. Pulang sedang milih mainan tuh. Tamannya nggak begitu bersih, tapi cukup luas ya. Lo kok ayun-ayun sendiri? Udah, terserah. Berapa? 5.000. Permainannya di Taman Edupark Pemulung, teman-teman. Oh, mancing. Target-targetan. Ini dia ikon Edupark Gemolong, itu patung gajah nih, besar sekali. Batu terapi. Arena skateboard. Tunjuknya ternyata. Barang ini. State miniatur sepeda ya. 15. 15.000 nih pisaunya. 5.000. 5.000. Yuk. Ini perjalanan pulang sudah kan? Iya. Ikon Taman Edupark Gemolong tuh gajah. Kenapa gajah? Katanya ya mau ngasih lihat fosilnya. Besok sekalian. Lambang kekuatan ini ada ikannya enggak sih? Ada, katanya tuh ada yang mandi enggak ada ikannya. Ya. Yeah. Penelusuran ini hutan huka-huka kucing nyali tuh. Emang mah kalau di sini sendirian mau berani, tapi kalau ada mainannya atau tempat ada mainannya berani lah. Mainan itu apa tuh? Kok silang? Di sini kaget apa sih?
Iya loh. Hah? Nih. Iya. Apa sih? Enggak tahu. Kok jalan sendiri ya? Ada tikusnya kali ya. Gambar ya. Gambar berapa? 5.000. Ya, oh, anak gede, orang gede aja bisa gambar situ. Iya, masih keren. Apa ini? Skuter-skuteran. Becak-becak. Ya, lumayan deh untuk bawa anak kecil ke sini. Ke Taman Edupak Gemolong. Ada yang hancur tuh. Sebelah timur Pasar Gemolong ya. Ini kalau anak kecil marah gini aja ya, bisa dihancurin. Kempas. Sanksi push up. Ini sanksi kalau oh, ini terkait sanksi kalau tadi mesum itu ya mas. Ambil sampah di area taman pusat 50 kali, lari mengelilingi patung gajah 10 kali, dipanggil orang tuanya, dilaporkan ke polsek atau koramil. Nah, tadi terkait dengan aturan tadi yang depannya karena yang dibaca tadi ya, kalau bertindak asusila. Tamannya emang gelap sih ya. Coba untuk foto-foto mas. Nanti kita foto-foto ke. Cakep. Lumayan nih spot. Putri. Ya untuk foto-foto lah. Ternyata udah berkemas ya. Ini jam 9 lebih. Jadi para para penjual jasa sudah pada mau pulang teman-teman. Oke, seperti itu sedikit saya tentang Taman Edupak Gemolong ya, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.